Rasul Mudi memulakan pejabat. Siar kaki sepanjang 9 km telah dibangun oleh kerajaan negeri pada kedua-dua belah tepi sungai bermula dari Jeti Taman Tempat hingga ke Muara Sinabung. Siar kaki ini merupakan salah satu tarikan di Jawa. Ini kita naik River Cruise. Di sebelah kanan sungai ini juga tidak terlalu jauh dari pilar tempat selam terletak rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsep limas pada tahun 1922.
salah satu keunikan rumah ini ialah pembinaan yang tidak menggunakan batu, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk tadi. Also, the one that's been to the central cell is an example of an authentic remote built in a new style of what we do from Cavendish is that it was built without the use of any nails. Instead, the structural components of the house are joined internally with precise joints. Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini memandangkan dirinya membantu menghalang ratusan kering sungai dari berbagai. To the left of the river, you can see glowing fire. This area is ideal habitat for this species, and the state government has taken the initiative to preserve these streams as they help prevent erosion of the riverbank. The Bahujan Company is a wonderful attacking pasar besar macam mana. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1960 dan kini telah berpindah ke lokasi baru yang berkaitan dengan Melaka. Jembatan yang terletak di jalan Dewan Mertua adalah jembatan. Jembatan ini dihiasi dengan lampu-lampu bagi menciptakan kemampuan. The bridge located near Hongguang Hall is appropriately the Hongguang Bridge. This bridge is decorated with hangings, which is part of the river stable. Genau.
Endor. Di sebelah kanan sini, di sebalik belakang kita terletak masjid. Masjid ini adalah antara masjid pertama di Mesir dan tertua di Mesir yang dibangun pada tahun
pada ujung bangunan Kesai terdapat replika kapal Flora Gelap. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam. Habis. Nanti aku berbalik. Okay, cukup setakat hari ini.